kita perdekat ya. Nah, tuh, insyaallah ini lebih dari genggaman tangan. Oh, ses. Aduh, malah ngene rontok malah. Desa kami ini tepatnya Desa Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kesempatan sore hari ini ada tetangga yang sedang bungkus apa ini, buah mangga ya. Bisa kita lihat itu. Nah, ini pohon mangga berusia berapa tahun? Ada 4 tahun? Ada sekitar 5 tahun. 4 tahun 5 tahun? Nah, 4 tahun 5 tahun. Nah, ini kita agak sedikit telat ya, ini lagi bungkusin buah. Ya, ini alhamdulillah pada beberapa bulan yang lalu, berapa bulan ada? 3 bulan, Pak De. Ada ya? 3 bulan yang lalu ya kita mengaplikasikan pupuk MKP ya, insyaallah. Ini salah satu pohon mangga yang pernah saya aplikasikan pupuk MKP. Dan alhamdulillah ada sedikitnya hasil ya. Di saat pohon mangga yang lain itu tidak banyak yang tidak berbuah. Benar kan ya? Ya. Ya 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 ya. Tapi enggak memang benar. Ini alhamdulillah ini keluar nih. Ini artinya 70% itu di tempat kami untuk pohon mangga banyak yang gagal. Hanya dia berbunga sampai 3 kali bahkan, tetapi tetap tidak ada satupun yang nempel yang jadi. Nah, untuk yang ini alhamdulillah sobat. Ini alhamdulillah. Padahal kemarin itu ya masya Allah ya, banyak lah. Berhubung kita hanya mengandalkan pupuk buahnya saja tanpa kita memberikan pupuk nutrisi ya sobat, seperti NPK ataupun yang lain. Nah, ini tuh tadi pada rontok. Banyak rontok nih, itu rontok tuh. Itu rontok ya. Tapi alhamdulillah masih banyak yang nyantol. Apa nih? Buai. Oh ya. Kayaknya enggak apa-apa lah. Ya, kalau untuk ukuran buah ya relatif, ini ada yang sudah sebesar genggaman tangan ya, contoh seperti ini. Ada juga yang masih ya, masih ukuran lingkaran ibu jari dengan jempol lah ya. Itu dari besar ya? Oh iya, ini besar ya, masya Allah tuh. Tuh. Kita perdekat ya. Nah, tuh, masya Allah ini lebih dari genggaman tangan. Oh, ses. Aduh, malah ngene rontok malah bahaya. Nah, ini nih sobat ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ini ada hasil. Nah, bagi kawan-kawan yang sering komen ya, menanyakan masalah MKP, bisa nggak dipupukan di pohon mangga? Nah, ya ini contohnya sobat, ini yang pernah saya lakukan. Alhamdulillah di 3 bulan yang lalu saya aplikasikan pupuk MKP. KNO3, berikut Karateka Boroni. Nggak ya, karo ditutup. Nah, ini kita tutup kembali ya sobat. Nah, ya Allah, ini mangganya besar ini. Panjang, besar, hijau. Apa namanya sih? Harum manis. Mangga apa ya? Oh, sing duwe we ra ngerti, mangga power. Mangga power. Mangga besar. Mangga besar. Gitu. Ini kecil. Enggak kelihatan. Kita perbesar. Ini. Nah, itu ya. Ada yang sebesar kelingking tuh. Oke, Mas Bi. Ya, semoga ini ada efek dari pupuk MKP juga ya. Rezeki dari Allah SWT. Allah memberikan buah. Buah mangga. Ya, bisa dikatakan 70% di daerah kita itu buah mangga tidak ada yang jadi buah gagal ya. Hanya dia mengeluarkan bunga, 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 dan bunga. Oke, itu ya sobat, sekali lagi. Bagi yang menanyakan apakah bisa dipupukkan ke mangga, ya contoh seperti ini nih. Ini yang
pernah saya aplikasikan pupuk MKP. Ini mas apa ini? Mas apa? Mas Reno. Hah? Mas Reno. Mas Reno. Termasuk masih satu keluarga nih Mas Pi. Untuk yang Harim. Nah, insya Allah bermanfaat. Ya, video sedikit. Insya Allah satu bulan kemudian. Nah, insya Allah satu bulan kemudian sudah mulai ada yang di panen. Apa ya? Ya panen. Belum lah. Loh, minimal 2 bulan, 12 setengah ya. 2 bulan. Jadi jangan. Ya, jangan ragu untuk kalian yang mau mengaplikasikan pupuk MKP kepada buah mangga. Insyaallah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.